tengok dengan dia bawa. Ha, tengok. Ha, mantap tak mantap. Kan? Ini pedas-pedas ni memang tak ada makan selalu. Memang terlaju. Pedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Skamek Pro Channel. Okey. Video santai, jalan santai kali ni aku akan bawa korang ke berjalan-jalan ataupun meronda ataupun pergi makan. Kita nak pergi makan sebenarnya ni eh. Kita nak pergi makan, nak bawa korang ke satu lokasi iaitu di Kota Masai. Jadi ada satu tempat makanan yang dikatakan viral juga iaitu nasi goreng Gearbox Mak Tok. Ini bagi peminat nasi goreng, yang bagi peminat Gearbox boleh datang ke lokasi ini. Sekejap lagi aku akan ambil gambar di sana. Jadi korang akan dapat info selebihnya di sana. Okey, jadi untuk tidak membuang masa, jom kita bergerak untuk menuju ke nasi goreng Gearbox Mak Tok Masai. Jom. Okey, sahabat-sahabat, sekarang ni aku baru sampai di Bandar Sri Alam. Dan kita akan jumpa lagi satu lagi pekan Masai untuk sampai ke nasi goreng Gearbox Mak Tok. Jadi aku mengikut jalan dalam, bukan ikut jalan dekat highway. Ikut highway boleh juga, tapi aku lebih suka ikut dalam. Dia sebenarnya ikut dalam ni dia jalan lebih dekat sebenarnya. Kalau kita ada jam ni mungkin lambat sikit lah. Jangka masa untuk sampai ke nasi goreng Gearbox Mak Tok Masai ni sebenarnya ikut jalan dalam ni dia dekat. Okey, kita teruskan perjalanan. Ini dekat traffic light ni. Ataupun yang tak pernah sampai kemari, jadi Masai ataupun Kota Masai ni dalam wilayah Pasir Gudang, dari kawasan wilayah Pasir Gudang. Jadi tak susah untuk sampai kemari. Korang Google Map saja sampai ke nasi goreng Gearbox Mak Tok. Tak susah mana pun. Jadi aku dah telefon tadi, dah telefon dengan Tauke nasi goreng Gearbox ni. Tanya ada buka tak, dia kata buka hari ni. Dia kata jangan datang lambat. Datang lambat, wassalam. Orang ramai memang popular lah nasi goreng Mak Tok ni. Lambat memang habis, kena datang awal-awal. Jadi ni kita jam pula kat sini. Okay, sebab kita dah sampai di
nasi goreng dia bawa mak tu. Tarik saya Nescafe panas. Lain ada tak? Apa-apa saya goreng ke apa? Okay. Kalau nak saya tahu, nak pakai orang lain. Itu apa tu? Pakai tu apa? Mayo kobe campur telur dengan lauk. Nak? Ah, tak payahlah. Kalau nak dia ya, apa tu boleh buat pakai sebab dah. Nak dia buat. Nak? Ya. Nak? Ah, tak payahlah. Panas dia tadi. Okey. Okey, sabar ke. Oh. Dia belum ada masalah. Okey, kita dah order. Kita order simple je, nasi goreng gebok, satu pedas, satu kurang pedas. Jadi kita tunggu, nasi goreng sampai. Korang nak tengok macam mana. Bihun gebok pun ada. Ha, memang padu eh. Ha, cakap tak guna eh. Ha, tembak tak kena. Jadi kau orang datang sini dulu boleh cuba macam mana nasi goreng gebok sini. Nasi goreng gebok matok eh. Nasi goreng gebok matok. Memang padu. Aku dah banyak kali juga datang ke Semari eh. Cuma tak sempat saja nak buat konten eh, tak sempat eh. Hari tu nak buat, datang tutup pula. Ha, dah jadi. Jadi bagi yang nak datang orang untuk memudahkan korang, korang datang je dengan menggunakan Google Map eh, sampai di sini tak perlu risau eh. Dah sampai nasi goreng gebok, dah sampai. Okay. Kasih. Kau sudu tak ada? Sudu sana. Sudi eh, sabar eh. Okey, terima kasih. Sudu mari. Nah. Okey. Yang ni langsungnya extra pedas. Yang ni
ini kurang pedas biasa ni, tapi pedas lah. Kau tengok dia punya gearbox. Haa, tengok. Haa, mantap tak mantap. Kan? Ini pedas-pedas ni memang tak ada makan selalu. Kena makan laju. Pedas. Dalam ni yang sedap lah ni. Dalam ni yang sedap kan? Ha, lemak lah. Oh, padu, padu. Memang padu. Ah, boleh kiri kanan ni. Ha, no. Gasak terus. Okay, selalu order nasi goreng biar pedas biasa. Hari ni extra, hari ni order extra pedas. Berasak eh. Berasak tu gila-gila. Keluar air mata Kali tobat lah. Sama yang ni. Ambil yang pedas biasa je. Dia makan perlahan nanti pedas. Kena makan laju. Dah makan perlahan pedas. Pedas sangat. Okey sahabat, itulah tadi jalan santai kita makan sambil jalan sambil makan di nasi goreng Gearbox Mak Tok di Masai Johor. Jadi untuk sahabat untuk kemari tak susah mana, follow Google je sampai di sini. Jadi untuk video jalan santai kali ini sampai di sini, kita jumpa lagi di video-video akan datang. Jadi jangan lupa sahabat untuk subscribe, tekan tombol lonceng untuk video ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.